Tarian Dabus, tarian yang pernah dimainkan lebih 200 tahun lalu di Bagan Datuh Perak. Dan tarian Dabus tidak pernah diperkenalkan di tempat lain. Hanya anak-anak Perak yang tahu melenggokkan tarian tersebut. Itu pun di kawasan tertentu. Sehingga kini, terdapat 3 tempat di Perak yang masih memelihara dan mengekalkan kesenian tersebut, iaitu di Kampung Tanjung Bidara, Pulau 3, Kampung Gajah, Bagan Datuh, Hilir Perak dan Kampung Pasir Panjang Laut, Setiawan dan daerah Manjong. Asal tarian Dabus ke Bagan Datuh dibawa oleh penduduk Sumatera di Batubara, Medan, Indonesia. Medan dahulunya lebih dikenali sebagai Deli. Di mana di Bagan Datuh ini ramai yang datangnya dari Batubara, Deli. Nama Bagan Datuh sebenarnya cukup terkenal bukan sahaja kerana tarian Dabus sahaja, tetapi hasil kelapa. Kelapalah yang selalu dibawa oleh setiap nahoda dari Batubara untuk mencari penempatan baru di Semenanjung. Setiap kali tanah dipijak untuk penempatan, disitulah pokok kelapa ditanam. Dan di Bagan Datuh tanahnya memang sesuai untuk kelapa. Ia telah bercambah dengan banyaknya. Biasanya, kumpulan tarian ini terdiri daripada 22 orang, termasuk pemain-pemain muzik. Para penari akan diiringi nyanyian dan instrumen rebana dan gong. Kesenian Dabus ini begitu unik. Di dalamnya terkandung pelbagai unsur seni dan nilai-nilai budaya yang sukar ditemui pada kesenian lain yang sezaman dengannya. Anak Dabus digoncangkan secara lembut, mengikut irama seiring dengan paluan rebana dan pukulan gong. Setiap anak Dabus mesti ada 3 cabang, di mana di dalamnya juga cincin Dabus. Cincin inilah yang akan mengeluarkan bunyi gemerincing yang nyaring. Unsur-unsur seni seperti nasyid dan zikir, muzik serta tarian yang terkandung di dalamnya menjadikannya begitu indah dan menarik. Keindahan seni ini digarap pula unsur-unsur kebatinan dan disertai dengan jampi serapah yang menjadikannya lebih istimewa. Dulunya, penari Dabus biasanya kaum lelaki, sementara kaum wanitanya lebih bertindak sebagai pemukul rebana dan menyanyi. Oh,
Setiap lelaki yang ingin menari dabus perlu bersalaman dengan membawa makna meminta izin dari ketua yang dipanggil khalifah. Langkah kakinya juga menarik di mana kaki melangkah ke depan dan ke belakang sambil mengikut rentak anak dabus yang digoncang oleh penari itu sendiri. Dahulunya, dabus dipraktikkan dengan pemuziknya sendiri bangun dan menari seorang demi seorang. Dan mereka ini biasanya golongan tua yang cukup dengan ilmu di dada. Terutamanya, tarian ini juga ada unsur ritualnya. Ada kalanya, bukan anak dabus saja dicucuk ke lengan sehingga tembus. Ada yang menghempap peha dengan batu giling. Dan lebih dari itu, menoreh perut mengeluarkan perut dan dimasukkan kembali ke dalam. Bagaimanapun, unsur ini telah lama tidak ada dalam tarian dabus. Di Indonesia, tarian seumpama ini boleh dapat dilihat di Pulau Nias. Dalam bahasa Indonesia, dabus yang bermaksud besi tajam dikatakan masih mempraktikkan unsur ritual di beberapa tempat di Indonesia, terutamanya di kawasan Aceh, seumpamanya Pulau Nias. Banyak lagi lagak tarian yang agak mengerikan pernah dilakukan oleh generasi sebelum ini. Ia seumpama upacara yang dilakukan oleh kaum Syiah apabila memperingati pembunuhan Saidina Hussein di Karbala. Dan budaya ini pernah dikatakan dibawa oleh masyarakat pedagang dari keturunan Farsi yang berpahaman Syiah ke Sumatera, Indonesia. Gaya tarian juga mirip ke arah itu kerana ia melompat-lompat sambil memegang benda tajam yang dimaksudkan sebagai senjata. Adakalanya, apabila semua pemain dalam keadaan tidak sedar, mereka juga melakukan acara seperti beratib dan menyebut-nyebut sesuatu, seperti mengucap dan memanggil nama-nama khalifah. Dahulunya, menyanyi dabus tidak dilakukan oleh anak dara. Pemain wanitanya mestilah yang sudah berkahwin. Sebelum tarian dabus dimulakan, jampi akan dibacakan menghala ke hujung dabus yang amat tajam. Biasanya, sebelum tarian ini, mata anak dabus akan diasah supaya tajam. Di Bagan Dato, tarian dabus dimainkan ketika kenduri kendara, seperti majlis perkahwinan. Dalam setiap permulaan tarian dabus ini, berteh, beras kunyit dan tepung tawa mesti ada. Direnjes ke sekeliling gelanggang dengan tujuan mengelak gangguan makhluk halus dan juga perbuatan khianat. Ini kerana setiap penari akan melakukan acara ngeri seperti menyucuk anak dabus ke tengah lengan dan tembus sehingga ke belakang siku. Dengan anak dabus masih tertanam di lengan, penari akan terus menari dan darahnya menitis ke tanah. Amalan ini diakui pernah dilihat oleh generasi tua, kira-kira lebih 50 tahun lalu. Bagaimanapun, kini acara seperti menyucuk lengan sehingga berdarah tidak digalakkan lagi. Jika tanya, adakah tarian dabus ini mesti dipakejkan dengan tarian atau
cucuk, menyucuk dan menghempapkan batu giling di Pohor. Jadi jawapan yang saya beri mengikut pengajian saya, ini merupakan satu peranan, hanya satu peranan tambahan untuk menarik penonton-penonton supaya mereka rasa ini satu persembahan yang luar biasa. Yang mana dia fahamkan peserta ataupun penari yang boleh menyucuk itu, mereka mengatakan rasa yang sakit itu tidak wujud semasa itu. Dan sakit itu dapat ditawarkan oleh salah seorang yang dilantik ataupun seorang menjadi khalifah ataupun ketua dalam kumpulan tarian Dabus tersebut. Jadi sebab itu kita melihat kalau ada peserta-peserta ataupun penari yang boleh mencucuk, kita lihat memang ada darah yang keluar di tangan mereka, tapi hanya seketika sebelum ketua mereka memberi satu jampi serapah untuk menawarkan supaya aliran darah itu berhenti dengan seketika itu. Shalala Hemang kota la alam Bukit la zaman Hai kebola ulia Di la tuntun Hai besi yang tajam Buatlah penawar Hai besi yang bisa Sa'ilila Hai mahkota la'azam Bukit la'azaman Hai kubur la'ulia Pak Syarif antara penggiat Dabus dan melahirkan beratus penari dan pemain muzik Dabus. Sehingga kini, anak muridnya pula telah memperkembangkan kembali Dabus di seluruh negeri Perak, terutamanya di Bagan Dato. Yang mana saya pergi itu tempat di Sumatera itu kan. Lepas itu saya ni diambil dia orang di sana untuk macam mengembangkan apa aktiviti di Indonesia. Yeah. Jadi bercerita sana gayanya dan apa ceritanya orang nak tahu. Jadi saya ni dengan rengkahnya di orang sana nak tahu kan keadaan mula-mula ni macam mana. Ha, dia nak tahu gayanya macam mana. Apa pemainnya dia nak tahu lah kan. Yeah. Jadi insyaAllah saya dah cerita kan. Yeah. Lebih 50 tahun lalu, setiap kali tarian Dabus akan diadakan, nama Pak Syarif bermain di bibir penduduk Bagan Dato. Sehingga kini, peralatan Dabus masih tersimpan dan digunakan oleh generasi sekarang. Sementara anak Dabus yang dulu, lebih panjang dan lebih tajam. Memang Pak Syarif amat dihormati kerana ilmu yang banyak didada. Terutamanya, mengingati kembali cara Pak Syarif menyucuk anak Dabus ke lengannya. Pak Syarif kini tidak lagi mampu berjalan, apalagi untuk menarikan tarian Dabus. Namun, rentak tarian dan lagunya masih lagi dapat diingatinya. Kawan dan anak muridnya terus menyambung budaya ini, tidak pernah hilang. Malah kini semakin dikenali. Bukan sahaja oleh orang tempatan, tetapi juga masyarakat luar. Pada zaman dahulu, cucukan besi ini adalah menunjukkan kegagahan pahlawan-pahlawan apabila kembali daripada medan perang. Dan di lengan Pak Syarif, memang nampak banyak bekas cucukan besi. Dan Pak Syarif mengaku tidak rasa sakit. Atas usahanya untuk mengekalkan tarian Dabus dari generasi ke generasi, memang diakui oleh orang lama di Bagan Dato. Apa tidaknya,
kesenian ini hanya akan ada di Bagan Dato dan persekitarannya sahaja. Itu pun dibawa oleh anak muridnya untuk diperkembangkan di tempat lain. Boleh dikatakan, rebana yang dipakai untuk tarian dabus berusia lebih 50 tahun. Pastinya, ada saja kerosakan kepada instrumen ini. Tetapi, yang lama lagi disukai, walaupun telah diperbaiki beberapa kali, bunyinya tak sama dengan rebana yang ada sekarang. Buatan dulu, bunyinya lebih nyaring. Tarian dabus lebih ke arah berunsurkan agama. Seperti masyarakat dahulu, masyarakat kini yang menarikan dabus masih menggunakan kalimah-kalimah suci Al-Quran untuk memulakan tarian. Pakaian pula lebih ke arah menutup aurat dan berbaju perak. Kini, penari dabus tidak semestinya tahu menggunakan alat muzik. Malah, anak dara pun boleh menari dabus, tidak seperti dahulu, lebih kuat berpegang kepada pantang larang. Tetapi lagu-lagunya masih kekal seperti dulu. Lebih menggunakan logat Johor Riau dan bunyi nyanyiannya agak melirik-lirik seperti hadrah. Di Bagan Dato dan persekitarannya, banyak kumpulan yang muncul membuat persembahan dabus. Tetapi, generasi tua masih diperlukan, terutamanya dalam menghasilkan rentak dabus yang lebih asli. Sementara penarinya pula bukan lagi seorang demi seorang, tetapi boleh dibuat secara berpasangan lelaki dan wanita. Di negeri Perak Darul Ridwan, tarian dabus kini semakin terkenal. Telah pun menjadi tarian yang wajib dipelajari oleh badan-badan budaya di negeri Perak. Walaupun keasliannya tidaklah 100%. Terutamanya, bila unsur menyucuk lengan sehingga tembus tidak ada lagi. Tetapi, rentak dan tariannya masih kukuh seperti dahulu. Cuma, tarian ini perlu dipelihara supaya keasliannya tidak dicampur adukkan dengan tarian lain. Dikhawatiri, dabus akan tenggelam jika sering diperbaharui, sama ada dari segi tarian dan iramanya. Sebagaimana identiti Bagan Dato yang masih kekal sehingga hari ini.
sebagai pengeluar kelapa terbesar di Malaysia dan kekal dengan tarian dabusnya, dabus yang asli.